Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, then. Good morning. How are you today? I am fine, thank you. Okay, class, before starting, let us pray together. Pray, begin. Bismillah. We are going to our material. I will check your presence. Saya akan check. Okay.
kebetulan bapak sudah pernah simple pas itu pokoknya intinya menjelaskan kegiatan di waktu lampau. Nah, perhatikan rumusnya yang pakai verbal yaitu subjek plus kedua. Dulu di simple present pas itu saya berikan verb satu, sekarang verb dua. Itu kalau kalimat positif. Kalimatnya kan di subjek didn verb sana. Subject, was, verb, adjective, was, verb itu to be. Kalau di pas itu dulu saya berikan M is satu lagi apa? R. M is R. Nah kalau pas kan M is jadi was, R jadi were. Penggunanya sama cuma bedanya ilang lampau. Contoh, saya to be was, bukan is tapi was. A beautiful princess. Saya to be adalah putri yang cantik, tapi itu dulu. Karena menggunakan was. Misalnya saya mengatakan awal was handsome, awal ganteng, tapi dulu. Kalau pakai was, kalau pakai is, awal is handsome, ini masih ganteng. Tapi kalau sudah pakai was, adalah you are crazy. Kamu gila sekarang. You were crazy. Gila. Sekarang gila. Takut. Oke, you were crazy. Jadi tidaknya itu. Sekarang selamat. Oke, sampai di sini paham? Ada. Oke, lanjut. Berikutnya menggunakan non-phrase. Dulu pernah saya jelaskan, seekor kucing tidak mati apa? Seekor kucing tidak mati. Jadi ada number, ada adjektif, ada noun. Number itu juga, adjektif ada sifat, noun ada benda. Number yang ke beautiful princess. Jadi ini sebenarnya berkelompok ya. Bagi kalian sudah dalam kelompok atau karena ini masih pandemi, kita dilarang untuk berkumpul di dalam kegiatan ini kalian. Nah, karena kalian silakan mencoba untuk mengerjakan kelas satu yaitu memutar kata acak menjadi kalimat yang benar. Dibuka dan simak dari yang kita patuhkan. Mana subjeknya, mana nama subjeknya, perbuatannya mana. Kemudian objeknya yang silakan saya kasih waktu berapa? 10 menit ya. Silakan dipindahkan di tempat saya saja. Nanti kita untuk diskusinya pas saja menggunakan WhatsApp grup kita. Yang pasti subjeknya terlebih dahulu. Kira-kira mas satu subjeknya apa? Okay. Kira-kira belanya apa demam? Ada kata kisik, ini apa? Makan. Wanted, ingin. Yang ingin makan, tikusnya apa sih kan? Ingan. He looked everywhere for some water, but then
Oke, kamu tulisannya menjadi paragraf. Sekarang kamu disuruh untuk menyusun paragraf panjang itu menjadi sebuah teks yang benar. Kira-kira yang pertama dulu ada empat paragraf ya, itu menjadi teks yang sesuai menjadi kata kerja. Kira-kira yang pertama yang mana dulu? Kita selesai mulai ya. Ini mau pasti tidak silakan. Cukup tulis angka 1, 2, dan 3. Diurutkan menjadi sebuah teks yang benar. Untuk kalian yang paragraf pertama nomor berapa? Perkembangan ada kata kuncinya apa? Dari Mas Rizwan. Yang pertama yang kenal Mas Rizwan. Yang nomor 2. Nomor 2. Once there was a famous toy maker. Suatu hari ada seorang famous terkenal toy maker membuat mainan. Ini Gepetto. Oke. Sudah belajar nih membuat kalimat apa kata menjadi kalimat, word sentence, then sentence into paragraph, and then paragraph into text. Jadi di atas tadi dan yang terkecil menjadi yang tidak kompleks atau oke. Nah, kira-kira ada kesulitan tadi tidak? Bagian naratif, teks, cara membuat kali, cara membuat paragraf, cara membuat sebuah teks, ya. Oke. Karena kita simpulkan tadi dalam membuat sebuah kalimat, sebuah teks, detail atau dongeng. Yang pertama, kamu harus paham dulu susunan atau bagian-bagian dari naratif. Teks ada berapa bagian tadi? Ada plan orientation, ada communication, ada resolution yang terakhir, reorientation. Nah, berikutnya kamu juga harus paham penggunaan tata bahasanya menggunakan pola kalimat apa tadi? Menggunakan pola kalimat? Simple, past, and subject was verb. Ada reguler dan irregular. Tiga menambahkan lagi. Ya. Nah, intinya itu dalam membuat sebuah teks fairy tale atau naratif teks ya. Okay, now for your evaluation, untuk evaluasi kalian. Nanti saya akan tampilkan sebuah video singkat sekali. Nanti di rumah kalian mencoba untuk menuliskan ceritanya sesingkat mungkin bagaimana dalam membuat sebuah naratif. Are you ready? Singkat saja ya, cuma 3 menit saja. The lion and the mouse, an Aesop's fable with a focus on vocabulary. One day, a mighty lion, tired from hunting all morning, lay down to take a nap under a large, shady tree. Some mice that lived at the foot of the tree scrambled over the sleeping lion to return to their home. But just as the last mouse was crawling over him, the lion woke up. Okay, before going on, let's pray together, please. Rehan, lead your friend to pray. Siapkan. Let's pray together.